الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات، mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبور فقال عمر أترد علينا عقولنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كهيئتكم اليوم فقال عمر بفيه الحجر أو كما قال حديث حسن. Di dalam riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari Nabi menceritakan tentang fitnah-fitnah kubur. Fatan itu plural kepada fitnah. Fitnah, satu fitnah. Fatan, fitnah-fitnah. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada sahabat-sahabat tentang kubur ni penuh dengan fitnah. Fitnah maksudnya ujian. Maksudnya cubaan. Faqala Umar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duk cerita yang kata kubur ini dia boleh jadi raudhah min riyadil jinan. Bila Nabi kata kubur ini boleh jadi hufrah min hufarin niran, Nabi kata kubur ni dia boleh jadi taman daripada taman syurga, dan kubur ni juga dia boleh jadi satu lubang daripada lubang neraka. Bila Nabi SAW cerita kata kubur ini boleh jadi cerah, boleh jadi gelap, boleh jadi loih, boleh jadi sempit. Bila Nabi SAW cerita semua keadaan yang menyeramkan dalam kubur ini, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia tanya Nabi SAW. Kata Sayyidina Umar, "Aturaddu alaina uquluna ya Rasulullah?" Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, adakah bila kita mati, bila kita ditanam dalam kubur, Allah mengembalikan akal kita macam kita lah ni? Adakah orang mati yang dikebumikan, yang ditanam tu, Allah kembalikan balik akal dia, otak dia boleh fikir balik? Adakah macam tu?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am kahayatikumul yaum." Nabi kata, "Ya." Orang mati bila selesai dimandikan, bila dikapankan, apabila dikebumikan, Allah bagi balik akal dekat dia macam mana dia duk hidup ni.
Macam mana hampa hari ni, Nabi kata hampa boleh pikir macam-macam. Masuk masjid tak ada aircon, hampa boleh rasa panas. Otak hampa boleh fikir, apalah masjid duk kutip duit banyak-banyak, tiap-tiap minggu aircon tak boleh pasang. Akai, akai duk jalan. Macam itulah manusia bila masuk dalam kubung, bila dia kena panas, bila dia kena gelap, bila dia kena himpit, akai dia fikir. Kahai'atikumul yaum, macam mana keadaan hampa lah, macam mana lah hampa tengok satu benda hampa fikir, hampa kena satu benda hampa fikir, macam itulah hampa dalam kubung esok. Faqala Umar bifihi, kata dalam hadis itu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia kata dengan mulut dia, dia kata al-hajar, dia kata celakalah aku. Maknanya bila masuk kubur ni tuan-tuan, orang cakap pandai pun jadi bodoh, orang atas dunia cerdik pun jadi bodoh, orang di atas dunia kaki belit orang, tak ada satu orang terlepas daripada kena belit dengan dia pun jadi bodoh. Celakalah manusia kalau sekiranya masih hidup dia, dia satu orang yang tak baik, bila masuk kubur celakalah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Bashir bin Al-Khassasiyah radhiyallahu anhu, kata dia, famarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maqabiril muslimin. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, adraka haula'i khairun kathir. Thumma marra ala maqabiril musyrikin. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق هؤلاء خيرا كثيرا. قال فالتفت فرأى رجلا يمشي بين المقابر في نعليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الستيتين ألقهما، أو كما قال. حديث حسن رواية ابن ماجه. daripada Bashir bin Al-Khassasiyah radhiyallahu anhu, dia ni sahabat Nabi, nama dia betul-betul Bashir bin Ma'bad, dan hadis ni sangat popular kerana dibahaskan oleh ulama fiqh panjang lebar. Bashir bin Ma'bad, dia lepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia keluar daripada Madinah, dia pergi duduk di Basrah. Kata dia, famarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala maqabiril muslimin. Satu hari Nabi jalan lalu di kawasan kubur orang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil duduk lintas di kawasan kubur orang Islam tu, Nabi kata, adraka haula'i khairun kathir. Nabi kata, untunglah mereka ni, mereka sedang mendapat kebaikan yang banyak. Nabi lalu kawasan kubur orang Islam, Nabi lintas tu, Nabi kata macam tu. Nabi kata, baguslah mereka ni. Pasal apa? Pasal mereka hidup sebagai orang Islam dan mereka mati sebagai orang Islam. Baguslah mereka ni, mereka ni dah dapat khairun kathir, sudah dapat kebaikan yang cukup banyak dalam kubur. Thumma marra ala maqabiril musyrikin. Lepas tu Nabi pergi lalu kawasan kubur orang musyrikin, Yahudi. Nabi lalu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata sabaqa haula'i khairan kathira. Nabi kata puak ni terlepas lah, puak ni sudah miss, sudah terlepas kebaikan yang banyak. Pasal apa? Pasal mati kafir, tak boleh buat apa dah. Nak ghostan balik tak boleh dah, nak kata menyesal, minta sorry dekat Tuhan, nak masuk Islam pun tak boleh dah. Pasal apa? Pasal mati itu full stop.
Tidak ada cerita menyesal, tidak ada cerita nak minta patah balik, tak ada cerita nak beri peluang sikit lagi, buang 5 minit lagi, habuan nak syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, nak jadi orang, tak ada dah. Nabi kata orang yang mati kafir ni, sabaqa haulai khairan kathira. Depa ni miss, depa ni sudah miss, sudah terlepas peluang untuk nak buat kebaikan yang banyak. Pasal apa? Pasal mati kafir. Qal, kata Bashir yang meriwayatkan hadis ini, faltafata. Lepas pada Nabi kata lagu tu, Nabi beralih tengok satu orang duduk jalan di atas kubur. Fara'a rajulan yamshi bainal maqabir fi na'laih. Nabi beralih tengok, ada satu orang duduk jalan ke atas kubur, jalan pakai kasut. Na'laih ni bukan kasut, tapi kita ni semua borong kasut. Pakai slipper pun kasut, pakai sandal pun kasut, kita ni semua kasut. Jadi saya terjemah ikut kita. Na'laih maksudnya dia pakai sandal, dia pakai slipper. Kalau kita kata hari ni pakai slipper. Satu orang duduk berjalan di atas kubur, kaki pakai slipper. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, bila Nabi tengok dia ni duduk berjalan atas kubur kaki pakai kasut, Nabi kata dekat dia, Nabi kata, ya sahibas sabtiyataini, Nabi kata, wahai tuan punya sepasang kasut, alqihima, Nabi kata buang kasut tu. Hadis itu hadis hasan, riwayat Ibnu Majah. Hadis ni nak abang dua benda besar dekat kita. Satu, dia nak abang kata, terima kasih banyak-banyak pada Tuhan. Pasal Tuhan bagi hidayah, kita jadi orang Islam. Dan minta doa banyak-banyak dekat Tuhan, supaya kita sampai hari tercabut nyawa, kita Islam. Pasal apa? Mati sebagai orang Islam, walaupun dosa banyak, kita sudah dapat satu kebaikan yang banyak. Kebaikan apa? Kebaikan jadi orang Islam, mati sebagai orang Islam. Terima kasih banyak-banyak dekat Tuhan. Tuhan bagi kat kita Islam, sedangkan kita tak usaha pun. Tak usaha pun. Beranak-beranak mai, orang bang di telinga kita. Beranak-beranak mai, duk dengar orang baca Quran dalam rumah kita. Beranak-beranak mai, mak dan ayah orang Islam. Kita tak ada usaha apa pun. Allah bagi seketui mai Islam dekat kita. Terima kasih banyak-banyak pada Allah. Berbanding dengan orang yang Allah takdirkan beranak-beranak mai dalam keluarga bukan Islam, dia nak kena gelut mencari kebenaran. Kita ni dah dapat khairan kathira, dapat kebaikan yang cukup banyak. Pasal kita tanpa usaha, Allah bagi dekat kita hidayah. Cuma nak kena cari taufik. Kita selalu dengar, wabillahi taufik wal hidayah. Apa dia beza taufik dengan hidayah? Hidayah ni petunjuk Allah bagi kita jadi orang Islam. Taufik, Allah bagi dekat kita taufik. Dengan Islam yang ada dekat kita tu, kita rasa semangat nak pergi belajar Islam. Itu taufik daripada Allah. Pokok hujan sikit ya, tak main dah malam ni. Tambahlah hujan, memang tak main ya. Saya teks Al-Fadhil tu imam kita, imam utama kita Ustaz Zulkhairi tadi pukul 6.45 lebih kurang, saya teks dia, saya kata hujan pula Ustaz Zul, dah lah kuliah 8 bulan cuti, hujan pula, saya kata. Ustaz Zul kata insyaAllah ramai malam ni, dia kata, dia kata insyaAllah ramai, yakin dia. Saya kata hak mana mai boleh bagi anugerah bengkung merah, boleh mai walaupun hujan. Pasal apa tuan-tuan? Pasti Allah bagi taufik. Kita ada tu, ingat nak mai tu, hujan ke apakah kita duk fikir. Hujan, cara hujan, aku nanti pergi dengan kereta. Kalau tak hujan, aku nanti redah motor mai. Pasti apa? Pasti sudah ada taufik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih banyak-banyak pada Allah. Allah bagi jadi kita orang Islam. Lagi sekali terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah bagi kuat dekat kita untuk nak mai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu satu yang dia nak beritahu adalah hadis tadi. Yang kedua, dia nak beritahu kata, apa hukum perbincangan dia? Apa hukum pakai kasut, pakai sandal ataupun pakai slipper atas kubur?
Pasal hadis ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih-alih tengok ada satu orang duk jalan di atas kubur pakai kasut. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, "Wahai tuan punya sepasang kasut, buka kasut kamu." Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan fiqh merumuskan persoalan pakai kasut di atas kubur itu khilaf. Imam Asy-Syafi'i dan pengikut tegar Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahumullah, berpendapat tidak salah pakai kasut. Imam Syafi'i, Imam Nawawi berpendapat tidak salah pakai kasut di atas kubur. Kerana Imam Syafi'i dan Imam Nawawi berhujah dengan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, yang dalam hadis tu ada disebut, dia kata iza wudhi'a fi qabrih wa tawalla anhu ashabuh innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Dalam satu hadis Muslim, hadis riwayat Imam Muslim kata, mayat apabila diletak di dalam liang dia, di dalam kubur dia, wa tawalla anhu ashabuh, sahabat-sahabat yang mai usung dia, tunggu pengkebumian sampai perata kubur apa-apa semua ni, watawalla ashabuh, depa pun beralih nak balik, innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Orang mati pada masa tu, Allah angkat hijab yang tutup telinga dia, dia dengar bunyi tapak kasut orang duduk balik. Oleh kerana hadis tersebut bunyi tapak kasut, maka pakai kasut itu tidak salah. Itu pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat itu juga dipegang oleh Imam An-Nawawi. Apatah lagi hadis itu oleh ulama kemudian ni kata hadis itu sahih riwayat Muslim, yang hadis kita baca tadi hadis hasan riwayat Ibnu Majah, maka hadis yang sahih ini lebih kuat, dia kata. Jadi kesimpulan dia, dia kata apa? Maksudnya pakai kasut itu tidak salah. Itu pendapat. Tapi satu lagi pendapat, dia kata apa? Oleh kerana ada hadis yang kata Nabi suruh dia ni buka kasut, maka tetap buka kasut itu lebih baik daripada pakai kasut. So kebanyakan ulama yang berhati-hati mengambil pendapat ini. Walaupun pakai kasut itu tidak salah seperti mana pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam An-Nawawi, tetapi buka kasut bila masuk kubur itu lebih baik. Pasal apa? Pasal buka kasut bila masuk kubur itu, kata ulama yang berhujah ni, dia kata apa? Kerana lebih menunjukkan insaf dan tawaduk, berbanding dengan masuk pakai kasut lebih menampakkan sombong, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, whatever it is, tusah pakai itu lebih baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian yang kata para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, percayanya mereka kepada apa yang diberitahu oleh Allah dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka percaya. Kita dah baca dah cerita tentang Abu Dzar. Hari itu hadis dia, Abu Dzar Al-Ghifari. Satu manusia yang cukup hebat, cukup zuhud, cukup tawaduk. Menjelang kematian dia, dia dengan bini dia pi duduk di Ardin Falah, dia panggil. Di satu tempat yang remote, satu tempat yang isolated, pi duduk di satu tempat yang terpencil dan pedalaman. Pi duduk di sana. Bila dia mai saat-saat akhir dekat dia nak habis umur tu, bini menangis. Bini Abu Dzar ni menangis. Abu Dzar tanya kepada isteri dia, dia kata, "Pasal apa menangis? Ma yubkiki?" Dia kata, "Apa yang menyebabkan hang menangis?" Jawab isteri dia, dia kata, "Abang sedang menghadapi sakaratul maut. Kalau takdir kata abang mati, saya tak mampu nak menguruskan jenazah abang. Saya seorang. Kita duduk di tempat tak ada orang. Kalau takdir kata abang mati ni dalam masa terdekat ni, saya nak buat macam mana? Saya seorang. Saya tak ada kederat
untuk nak urus mayat abang. Dan kita pula tak ada kain nak buat kapan abang. Tuan-tuan tengok yang kata sahabat Nabi. Nama besar Abu Dzar Al-Ghifari. Nama besar. Pengorbanannya besar. Abu Dzar Al-Ghifari daripada jadi ketua penyamun yang duk samun orang-orang daripada Mekah nak pergi ke Syam, dia nanti samun di tengah jalan. Abu Dzar Al-Ghifari tiba-tiba daripada jadi ketua penyamun, tiba-tiba dia masuk Islam, tiba-tiba jadi sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengorbanannya sangat besar, tiba-tiba matinya begitu. Bila bini menangis, bini kata, abang kalau abang mati ni siapa nak urus mayat abang? Kalau abang mati ni nak kapan abang nak pakai kain apa? Sampai kain pun tak ada. Apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Dia kata, dengar, dia kata, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum wa ana 'indahu fi nafar. Dia kata, ingat, dia kata, aku duk ingat lagi satu hari aku duk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kata, dia kata, Nabi kata, la yamutanna rajulun minkum bi falatin min al-ardi yashhaduhu isabatun minal mu'minin. Nabi kata, kami duk ada sekelompok di depan Nabi, termasuk aku, Abu Dzar kata. Nabi kata, ni hampa hak duk ada depan aku ni, Nabi kata akan ada seorang yang mati dia esok di satu tempat yang isolated, di satu tempat yang terpencil, yang tidak ada orang di situ. Tapi mati dia tu yashhaduhu isabatun minal mu'minin. Nabi kata kemudiannya akan mai sekelompok orang mukmin menguruskan mayat dia. Masa Nabi kata tu, dia kata ada sekumpulan sahabat termasuk aku. Aku tengok tiap-tiap orang hadok ada depan Nabi, masa Nabi kata tu semua mati dah, dan depa ni mati dalam keadaan duk dalam orang ramai. Dia kata hak masih hidup aku, dan aku pula doa ada di bumi yang terpencil ni. Dia kata memang aku dah yang Nabi maksudkan tu. Dia kata kat bini dia, hang jangan takut, sat lagi nanti mai orang. Pasal apa? Pasal Nabi kata. Tuan-tuan, dia percaya apa yang Nabi kata. Benda tak masuk akal. Bini dia tak boleh terima. Doa ada tempat ni memang bukan laluan orang ramai. Bini dia tak boleh nak terima benda tu. Dia kata kat bini dia, dia kata, hang jangan takut, pasal Nabi kata macam tu, dan di depan Nabi semua dah mati, tinggal aku aja, dan aku pula doa ada di tempat yang macam ni. Dia kata memang hak Nabi sebut tu aku, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata satu kalimah dekat bini, dia kata apa? Fa inni wallah ma kadzabtu wala kudzibtu. Demi Allah, dia kata kat bini dia, aku tak cakap bohong dekat hang, dan demi Allah Nabi tak bohong aku. Dia kata percaya dia dekat Nabi sampai macam tu. Dia kata kat bini dia, pi tunggu tepi jalan, saya yakin tiada orang mai. Dengan kehendak Allah, benar kata-kata Nabi, mai satu kumpulan, mai-mai tengok Abu Dzar Al-Ghifari, dan dia pun habis umur, dia pun uruskan mayat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian sahabat-sahabat percaya kepada apa yang Nabi kata. Kita hari ini tuan-tuan, jangan kata hak Nabi kata kita tak percaya. Quran pun kita tak percaya. Kita hari ini bukan hadis Nabi kita tak percaya. Bila kita kata kat dia, hang tolak hadis Nabi, dia kata, no, saya tak tolak. Bukhari tolak lagi banyak, dia kata. Dia boleh jawab macam tu. Tak tahu siapa dia, tapi dia boleh cakap macam tu, dan cakap dia menjadi tontonan ramai. Bukan Quran, bukan hadis Nabi saja, Quran pun orang hari ini sanggup tolak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah manusia dengan dunia. Dia tak boleh, dia tak boleh nak letak dunia tu secondary, nombor dua dalam hidup dia. Dia tak boleh nak letak akhirat di tempat primary, di tempat nombor satu dalam hidup dia.
Sedangkan dalam Quran, dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuh summa yahij fatarahu musfarra summa yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Quran ni tuan-tuan, baca dia pun dia jerap dalam hati walaupun tak faham makna. Kita dengar tu jerap. Tuhan kata apa dalam ayat ni? Tuhan kata i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad. Tuhan bagi ciri-ciri dunia. Tuhan kata dunia ni apa dia? Dunia ni la'ibun, main-main. Dunia ni apa? Lahwun, benda lara, lalai. Dunia ni apa? Wazinah, perhiasan, nak cantik. Beli rumah, nak rumah cantik. Beli kereta, nak kereta cantik. Nak menikah, nak bini cantik. Itu dunia. Dia nak kepada zinah, kepada cantik, perhiasan yang cantik. Watafakhurum bainakum. Yang kata dunia ni apa dia? Masing-masing duk lawan megah sama sendiri. Aku megah kat hang, hang megah kat aku, hang megah. Itu dunia. Watakathurun fil amwal wal aulad. Tuhan kata, yang kata dunia tu apa dia? Dunia ni duk lawan nak bagi banyak harta, duk lawan nak bangga dengan anak yang ramai. Itu dunia. Kamathali ghaith a'jabal kuffara nabatuh. Tuhan kata semua ni sama macam mana hujan bila turun pokok tumbuh. Bila pokok tumbuh, petani dan peladang seronok tengok hasil tanam-tanaman dia. Karena Allah bagi hujan, pokok tumbuh. Bila pokok tumbuh subur, petani dan peladang yang tanam pokok ni, dia seronok tengok tanam-tanaman dia subur. Seronok. Summa yahij. Tuhan kata, tak lama tumbuh-tumbuhan tu akan sampai masa dia akan kering. Fatarahu musfarra. Tak lama tumbuh-tumbuhan tu akan menguning, akan jadi kuning, akan layu. Summa yakunu hutama. Tak lama tumbuh-tumbuhan tu akan hancur luluh, relai habis semua. Wa fil akhirati azabun syadid. Tapi ingat, Tuhan kata benda tak habis di situ. Akhirat ada dua. Sama ada hang pi duduk dalam azab yang pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, ataupun akhirat esok hang dapat maghfirah, dapat keampunan dan dapat ridwan, dapat keredaan Allah. Macam itulah hidup. Kita duduk atas dunia ni nak buat apa, buat. Dalam hadis dia kata apa? If'al ma syi'ta. Hang buat apa yang hang rasa nak buat. Tak apa, buat. Malaikat tulis. Akhirat esok dia buka balik semua benda ni, daripada akil baligh sampai hari kita mati. Dia buka balik, dia audit balik satu-satu. Selepas selesai kerja audit ni, dua ni aja hang nak pi. Sama ada hang kena masuk neraka ataupun hang dapat syurga, dapat keampunan Allah, dapat keredaan Allah. Allah tutup ayat tu, dia kata apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah hidup di atas dunia ni melainkan keseronokan yang menipu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak apa tuan-tuan atas dunia ni? Kita nak apa? Kita nak duit. Atas dunia ni kita nak duit. Kita kerja tungin terbalik sampai tengah malam,
Kita tak ada masa nak main, nak dengar Quran, nak dengar hadis Nabi. Tak ada. Pasal apa? Pasal kita kerja, pasal kita nak duit. Kita nak apa atas dunia ni? Kita nak nama baik. Kita nak apa atas dunia ni? Kita nak puji-pujian. Kita nak orang puji kita. Kita tak suka orang keji kita. Kita nak apa dalam dunia ni? Kita nak pangkat. Kita nak apa? Kita nak keseronokan. Tapi in the end, yang kita dapat apa dia? Penyakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat saya hantar satu teks. Saya baca cukup menarik. Saya minta kebenaran kat sahabat kita ni. Saya kata saya nak bawa dalam kuliah. Orang putih lah, tulis orang putih. Dan kawan ni semua dengan orang putih. Pantang mai. Dia kata, in the end, we all the same. Dia kata, lah-lah sekali, kita sama ya. At the age of 40, bila umur dah 40, highly educated and less educated are the same. Orang yang mengaji sampai PhD dengan kawan yang tingkatan 5 pun ada tak ada SPM, kita pun tak tahu dua orang ni. Bila mai umur 40, dia kata kadang-kadang less educated people may even earn more money than kawan yang seorang lagi. Bila mai umur 40, dia ni mengaji ni daripada SPM, SPM masuk matrik, matrik masuk universiti, universiti tiap-tiap tahun dapat anugerah dekan, sapu skor-skor sampai complete dia punya bachelor, dia dapat first class. Daripada tu dia sambung buat master's degree, dia punya master's degree, dia punya hebat thesis dia sampai orang upgrade bagi jadi PhD. Dia balik mai, dia attach di universiti, masuk universiti sah dengan kerajinan dia buat working paper, present sana, present sini, buat research, buat apa, dapat professor madya, associate professor, lepas tu pulun sikit lagi dapat full professor, dapat jusasi. Kalau masa dia associate professor, dia dapat grade 54. Gaji ini starting dalam 6,000, dia pi habis deras dia sapu 13,000. Mengaji sampai rambut pun makan bantai. Mengaji ni tentu agak senang kan nak buat PhD ni. Mengaji rambut sampai makan bantai. Luruh rambut. Mengaji. Kawan yang sama kelas dengan dia sekolah rendah dulu, dia form 1 masuk boarding school. Kawan ni pergi masuk sekolah mana pun tak tahu lah apa semua. SPM dan ambil ke tak dan ambil pun tak tahu. Dia buat menyaga online. Sebulan dapat RM50,000. Itu dunia. Orang yang duduk universiti, duduk mengajar, profesor madya, gaji baru 10-11 ribu, tak puas hati ya. Duduk sembang dengan kawan-kawan dia, dia tadi ni betul tak guna. Sama dengan saya kalau anda dulu ni ham tengok dia pakai kereta apa lah ni. Dia kata, aku ni kadang-kadang bukanlah aku tak puas hati dengan Tuhan ni, dia kata kan. Bukanlah aku tak puas hati dengan Tuhan, dia kata, tapi titik-titik-titik macam tu. Tak boleh nak sambung. Ini kehidupan tuan-tuan. Pada umur 40 apa jadi? Dia kata orang yang mengaji sampai tinggi melangit dengan kawan yang sampai SPM ni tiba-tiba dapat sama. Ataupun kawan tu lebih pada dia. Itulah dunia. Dia kata pula at the age of 50s. Dah main umur 50, beauty and ugly are the same. Dia kata bila umur mai 50, segak dengan tak ubah segak ni diri sama lah. Pasal apa? Dia kata no matter how pretty you are at this age, dia kata wrinkles, dark spot cannot be hidden. Bila dia mai umur 50, ni perempuan ni duk pergi spa ni seminggu sekali, spa. Punya duk tonyoh pipi ni sampai nak nampak urat darah dah punya duk tonyoh. Sampai kawan spa tu kata, mai pergi jarang sikit boleh tak kak? Dia kata ni, saya duk tonyoh ni sampai, saya bukan tak mau menyaga, baguslah kak mai tiap-tiap hari pun saya boleh duit, kak mai seminggu sekali pun saya boleh duit. Tapi saya ambil takut dah nak tonyoh ni, sampai kulit sampai merenin.
tau morning. Kulit sampai morning yang duk tonyoh ni nak bagi nampak gebu ni. Bila mai umur 50 ni, Tok Zah buat bagi segak macam manalah. Dia kata jadi sama dah dengan kawan tak segak tu, jadi sama dah. Dua-dua kedot. Dia jumpa dua-dua pun kedot. Pispa pun kedot, tak pispa pun kedot. Apa ni dia nak abang ni? Dia kata inilah dunia. Cantik segak ni bukan nak boleh pergi sampai lama mana. Dia ada sampai satu time, habis tentu lah. At the age of 60 years, dia kata, bila mai umur 60 ni, high position dengan low position are the same. Sampai umur 60, dia ni pencapaian, dia ni apa, dia sampai jadi pengarah di sebuah jabatan. 60 pencen lah. Pencen sama sehari dengan pion dia. Office boy dia. Office boy dia pun 60 orang. Pencen sama sehari. Cuma bos potong kek, dia balik potong rumah. Takkan nak rai dia potong kek sama dengan bos. Bos nanti jegel kat dia. Lalu mana? Tak apalah, itu hari last. Lepas daripada hari retirement dia tu, hari pencen dia tu apa tuan-tuan. Dia pencen pengarah dengan pencen pion ni, semayang sebelah-sebelah pion buat tak tahu ya kata. Pirah dia kata hang. Dia kata bila mai umur 60, dia kata hang high position ke, low position ke, equal. Sama, dia kata. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Tak habis ke? Dia kata at the age of 70, big house and small house are the same. Mai umur 70, hang duduk banglo beli berapa juta punya harga dengan hang duduk low cost rumah 4 setalam, dia kata. Sama, dia kata. Pasal apa? Dia kata because hard to move around. Umur 70, duduk banglo pun duduk kesot gitu ya. Tak boleh nak pergi wadah lah. Dia mai dengan kencing manis, dengan dopi dialisis, dengan rheumatism, dengan problem lutut apa jadi lagu mana kata tu, gout pula lompat mai ikut tepi. Rumah banglo apa dia duk kisah orang tu ya. So, rumah banglo ke umur 70, duduk rumah banglo ke, duduk rumah 4 setalam ke, duk kelitin kot tu ya. Kelitin tau, kelitin. Duk kesot, duk bergerak kot tu ya, dia kata. 70 tu dahsyat dah tuan-tuan. Tapi dia ni ada lagi. At the age of 80. Dia kata umur 80. Dia kata apa? Have money and no money. Dia kata are the same. Ada duit dengan tak ada duit. Umur 80 sama saja. Dia kata. Even when you want to spend money, you don't know where to spend. Dia main umur 80. Dia main uzung. Dia main apa? Duit dalam bank ada banyak mana pun tak boleh buat apa dah. Makan pun tak ada selera dah. Orang main abang kata, Tok, jom ikut kami pergi umrah. Umrah kepala otak aku nak bergerak pun tak boleh. Apa guna duit pada masa tu? Apa guna duit pada masa tu? Saya baca sampai tantu pun saya kata dah cukup lah, cukup. Dia kata dah at the age of 90 ada lagi. Dia kata pasti ada orang sampai 90 umur. Dia kata bila mai umur 90, dia kata apa? Sleeping and waking up are the same. Dia kata bila mai umur dah mai 90, 90 lebih ni, apa dia? Dia kata hang tidur ke, hang tak boleh tidur duk jaga ke, sama aja, dia kata. Pasal apa? You still don't know what to do. Tak tahu nak buat apa. Umur 90 ni tak tahu nak buat apa. Bangun garu kening, jatuh bulu kening, perah. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia habis tuan tu ya. Saya tambah satu lagi. Apa dia? Dia kata bila mati, tak ada apa yang membezakan orang kaya dengan orang susah. Kita masuk kubung tu lah. Sama macam tu lah. Tidak ada beza kaya dan miskin. Tidak ada beza. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil yang iktibar dengan benda ni. Ambil yang iktibar. Hak kita nak kena gelut cari ni apa dia? Bekal akhirat. Dan tidak melupakan dunia.
وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Tuhan kata carilah apa juga yang Tuhan boleh bagi kat kamu ni untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tuhan kata tapi jangan lupa nasib dan bahagian atas dunia. Bukan suruh cari dunia, jangan lupa akhirat, tapi Quran kata cari akhirat tu, jangan lupa dunia. Nampak tuan-tuan, di situlah beza primary dengan secondary. Hak mana kita nak jadikan keutamaan, hak mana kita nak letak di nombor dua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 21. Baharul Mazi jilid 21 muka surat 96. Muka surat 96. Masalah, dia kata syaitan itu mengugut anak Adam. Ni malam ni punya tajuk, dia nak kata apa? Setan ni dia main kasar. Setan ni dia main kasar. Main kasar macam mana? Dia bukan setakat main, dia pujuk kita, dia memperdayakan kita saja. Bahkan dia pi lagi satu tahap, dia ugut kita. Ini syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawasanya lintasan daripada syaitan seperti kenyataan yang lepas itu ialah syaitan yang memberi takut dan mengugut jua. Syaitan ni dia boleh sampai ke tahap dia threaten kita, dia ugut kita, dia takut-takutkan kita. Maka siapa-siapa berlindung diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada ugutan syaitan itu, maka jadilah sia-sia ugutan syaitan itu. Tapi kita kalau sekiranya kita rasa macam syaitan tengah threaten kita, dia tengah ugut kita, kita minta berlindung dengan Allah. Wal'iyazu billah, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bila kita ingat macam tu, usaha syaitan menjadi tumpul. Dia tak boleh buat apa kat kita. Pasal apa? Kita sudah ambil Allah sebagai pendinding kita. Begitu. Maka itulah sebabnya kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang lintasan syaitan dan malaikat itu, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca akan satu firman Allah yang akan jadi saksi atas apa yang disabdakannya. Itu dia tuan-tuan. Tuan-tuan juga tengok yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bila dia cakap satu benda dekat sahabat dia, dia backup cakap dia dengan Quran. Inilah kaedah ilmu. Kita hari ini pun bila kita cakap tentang agama kepada orang, bila kita cakap, kita kena baji. Tahu baji? Mata cangkui tu, kalau tak buh baji jadi apa? Longgak-longgak. Dia kena buh baji. Bila buh baji, dia kejar. Cakap kita longgak. Tapi bila kita baji cakap kita dengan Quran, dengan hadis, dia jadi kejar. Itu kaedah ilmu. Kita berhujah, kita bercakap, kita nak whatever topic dengan orang. Bila mai tentang benda-benda yang melibatkan hukum especially, bajikan dengan Quran dan hadis Nabi. Pasal apa? Pasal benda inilah yang akan memantapkan apa yang kita cakap. Bukan kita. Nabi SAW sendiri. Sedangkan Nabi itu Nabi. Tapi bila dia bercakap, dia selit masuk ayat Quran bagi kemah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata iblis syaitan ini dia akan ugut hampa, Nabi tidak kata saja, Nabi selit masuk ayat Quran. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, summa qara'a asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca akan firman Allah Subhanahu wa taala, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Nabi baca ayat tu. Sesungguhnya syaitan itu membilangkan dan membisikkan pada hati seseorang itu akan fakir. Yakni diberi takut oleh syaitan kepada orang ni, kamu akan jadi fakir dan miskin dan susah kalau sekiranya kamu bersedekah
kamu berinfak dan kamu memberi hadiah. Dia masuk mai dalam hati kita. Hey, dia kata ni hang ni duk infak kuat sangat ni. Hang duk infak pada jalan Allah kuat sangat ni. Tak ingatkah masa depan keluarga? Dia masuk. Hey, dia kata hang tak tahu ke ekonomi tak elok lah ni. Dia masuk. Hey, dia kata hang tak tahu ke ringgit lah ni. Banding dengan bat Siam pun teruk kita ni. Dia masuk. Bila duk main macam tu, dia sejuk kaki. Dia sejuk kaki, cek tulis lah. Cek tulis dah nak infak ni. Koyak bang. Dia kata koyak cek ni 2 rupang ya. Kalau bagi 20 ribu. Yalah. Koyak bang. Orang yang selama ni kuat infak, tiba-tiba tengok duk tekan brek. Duk tekan brek. Yang sebelum ni, kira nak infak, nak infak, nak infak. Tata tengok lah ni brek, 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 brek macam tu. Pasal apa? Sudah masuk threaten, ugutan daripada syaitan. Sudah masuk. Seperti dikata oleh hatimu, simpan harta itu, jangan sedekahkan. Dia masuk mai. Eh, dia kata baik-baik. Duit pun bukan banyak mana. Esok anak cucu nak pakai duit juga. Lah, dengan keluar universiti tak ada kerja ni, ya Allah. Dia duduk main macam tu. Duduk keluar universiti ni, anak keluar universiti dapat second apa, second kelas apa, tak dapat kerja. Pergi interview merata. Kawan-kawan duk forward main ni, jawatan kosong, jawatan kosong, jawatan kosong. Dia pun terkam pergi semua tempat ni, pergi balik tak apa. Macam tu punya duk jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia pun duk fikir betul juga. Dia kata duk tengok muka anak-anak dia, duk tengok cucu baru duk main. Eh, dia kata cukup-cukup lah. Hal lepas-lepas pun infak banyak dah. Hal tu pun makan tak habis, dia kata. Dia mula, dia duk negotiate. Dia tak tahu yang duk jadi negotiator tu, yang duk negotiate dengan dia sebelah sana tu, syaitan. Dia ni takut. Dia kata kalau sedekahkan, berkurangan harta aku. Dia duk main takut. Maka boleh membawa kepada susah kamu. Dan jikalau ada sedekahkan, kamu mungkin boleh jadi papa, dia kata. Han jaga baik-baik, dia kata silat-silat air bulan, nanti mai jadi papa kedana, dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung ayat tu, wa ya'murukum bil fahsya. Tidak cukup dengan itu, maka syaitan, disuruhnya syaitan akan sekalian kamu buat jahat. Tak cukup dengan dia suruh kita tekan brek daripada buat baik, dia jolok kita suruh kita pula pi buat jahat. Ini syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, iaitu diwaswaskannya di dalam hati. Itu dia. Kita ni tuan-tuan yang kata hati ni, hati ni orang Arab panggil apa? Qalbun. Qalbun. Qaf lam ba. Qalbun. Tuan-tuan pernah tahu tak qalbun tu maksud dia apa? Apa makna qalbun? Depa jawab balik, makna hatilah ustaz abang, tak sah hati tu qalbun. No, perkataan qalbun tu, qaf lam ba tu maksud dia apa? Tuan-tuan pernah dengar orang doa, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, qalbun. Qalbun ni, hati ni diambil daripada kata dasar dia qalaba, maksud dia terbalik. Terbalik. Kenapa hati dipanggil qalbun? Kerana hati mudah terbalik. Ataupun dalam bahasa politik hari ini dia panggil U-turn. Muqallibal qulub lah tu. U-turn. Dia boleh jadi terbalik. Pasal apa? Pasal hati tu sendiri, makna dia terbalik. Dia boleh terbalik. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Kabsyah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Aba Musa yaqul 'alal mimbar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama summiyal qalbu min taqallubihi. إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة في أصل شجرة.
yuqallibu harrih zahran li batnin. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis Abi Kabsyah, dia ni tabi'in, dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia kata satu hari dia dengar Abu Musa. Abu Musa ni sahabat, sahabat Nabi. Abu Musa satu hari khutbah atas mimbar, dia kata. Abu Musa ni dia dan jumpa Nabi, maka dia sahabat. Abu Kabsyah ni dia tabi'in, dia tak dan jumpa Nabi, dia cuma dan jumpa sahabat Nabi aja. Kata dia dalam khutbah tu, Abu Musa, Abu Musa ni nama dia Abdullah bin Qais, nama betul dia, tapi dia lebih dikenali dengan nama Abu Musa. Dia kata atas mimbar Abu Musa ni kata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi kata innama sumiyal qalbu min taqallubih. Nabi kata dinamakan hati itu qalbu kerana hati itu duk bolak-balik. Duk bolak-balik. Sat ya, sat dak. Sat yes, sat no. Sat okey, sat tak okey. Tu hati. Kerana hati ni dia tak tetap, dia duk bolak-balik, dia duk ubah-ubah pendirian. Kerana itu hati dipanggil qalbun. Dia kata dipanggil benda yang boleh duk bolak-balik. Dia kata innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajarah. Nabi SAW kata diumpamakan hati ni macam rishah. Rishah ni apa tuan-tuan? Feather. Bulu ayam tu. Feather. Kan kita duk gabuh-habuk tu dipanggil feather. Duster. Feather. Rishah. Dia kata kalau nak diumpamakan hati manusia ni macam sehelai bulu ayam. Yang digantung bulu ayam selai itu di ranting pokok, dia kata. Yuqallibu harrih zahran li batnin. Bila angin puput, pusing, pusing, pusing. Bulu ayam selai duk gantung di dahan pokok, bila angin mai sat pusing kok ni, sat pusing kok ni, sat pusing kok ni. Itulah umpama hati manusia. Dulu kawan, sekarang musuh. Dulu baik, sekarang tak bercakap. Dulu sokong, sekarang bangkang. Ini tak sangkut dengan siapa-siapa. Cuma nak habang kata hati manusia ni, hati meres hati. Itu tak kena-mengena juga. Nak habang kata hati manusia ni, dia macam tu punya duk jadi. Dia ubah-ubah, dia ubah-ubah. Sampai nak pening kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu disebut, perumpamaan itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati ini satu komponen yang sangat important dalam badan kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang paling important, yang paling penting, apa dia? Hati. Dalam sebuah hadis riwayat daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata inna fil jasad mudghah. Nabi kata dalam badan manusia ni ada satu komponen, satu benda yang benda ni mudghah. Dia seketui, seketui darah, segumpai darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau ketui itu baik, baik semua badan, daripada ujung rambut ujung kaki baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau ketui darah tu rosak lingkup satu badan. Ala wahiyal qalb. Nabi kata ketahuilah benda tu ialah hati. Hati kalau baik, baik kita. Tuan-tuan, orang hak buat baik ni kalau tak ada hati, tak ada hati baik, dia tak boleh buat baik. Tuan-tuan jumpa satu orang, masya-Allah tuan-tuan. Pemarah ni. Dia punya sifat ajwat, sifat pemarah dia ni karihil mursalah, macam Nabi. Macam angin yang bertiup. Jumpa orang ni salam lepas RM10. Jumpa orang ni salam lepas RM50. Jumpa dia ni salam lepas RM200. Jumpa dia ni salam bagi RM500. Dia orang macam tu. Kalau hati dia, dia tak ada hati, dia tak boleh buat baik. Nak buat baik ni, dia kena ada hati. Satu kawan
Tuan-tuan tengok dia pun takut. Badan ini ada masuk gym ya kaki ni. Tu saja-saja pun pegang gelas pun duk penat body macam tu. Tak takut tuan-tuan. Kalau dia duduk dalam gym, dia duduk angkat tu tak apa. Ni gelas ya pun. Gelas duduk minum sirap Bandung. Duduk minum sirap Bandung tu angkat tu bagi naik gembel tu ni. Tak takut kita tengok. Ui dia ni kasar. Kan? Jemaat tak apa nak nampak di masjid. Jemaat pun tak apa nak nampak di masjid. Oi, tapi jangan doa kereta ni. Kucin. Lintas-lintas jalan pergi berhenti tengah jalan. Kucin. Lintas jalan berhenti berhenti tengah jalan ni. Kereta duduk. Dia boleh break kereta dia. Dia boleh turun dengan body muscle six packs. Dengan turun, dia boleh tahan kereta macam ni semua. Pergi ambil kucin. Bolehlah kereta. Saya kata kadang hati yang memang dahsyat. Dia kata. Saya kata tak ada Ustaz. Saya kata hang ni memang hati meris hati. Hati tu, hati. Hati tu dia kita tengok dia ni macam petik ya dia pergi remote. Ah, petik dia pergi remote dengan kucing pula dah dia pergi jadi lagu tu. Saya kata kadang walaupun jemaah korang nampak kata tapi kan. Walaupun jemaah tak apa nak nampak, tak tahulah hang sembahyang masjid mana tapi tak apa nak nampak. Kata kadang tapi mungkin pahala jaga kucing ni Tuhan kira je aku esok ni kata dia. Siapa ustaz dia belah itu eh. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dia. Manusia ni macam-macam. Apapun jaga hati. Bagi dia jadi baik, kalau dia jadi baik Nabi kata idza salahat salahal jasadu kulluh. Satu badan kita nanti jadi baik. Kita nanti lepas daripada macam-macam sifat tak elok hati ni. Kita lepas daripada riak, daripada ujub, daripada sum'ah, daripada ego, daripada degil, daripada sombong, daripada takabur, daripada bongkok, daripada besar diri, daripada cakap besar. Semua ni kita boleh buang kalau hati kita baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia habaq dekat kita tadi, dia kata apa? Dia kata syaitan, dia attack hati. Dia akan jadikan hati manusia ni timbul satu punya was-was, kemudian nak pergi buat jahat. Dia kata, baiklah aku pi menggunakan duit aku ni untuk tengok wayang gelap ataupun bangsawan. Ni kitab ni lama dah. Kitab ni tulis 70 tahun dulu. Jadi 70 tahun dulu dia kata nak pi tengok bangsawan. Lah apa bangsawan meh pakai pong lah penganjur tu jenuh berkeluar duit poket dia. Tak ada siapa nak tengok bangsawan dah ni. Okay. So dia main bisik dia kata apa? Jom pi buat benda seronok. Itu maksud dia. Daripada hang duk infak, daripada hang duk pi bagi sedekah, daripada hang duk pi bagi hadiah duit hang dekat orang dan sebagainya, jom kita pi hura. Dia kata, jom kita pi hura. Kita pi seronok. Ataupun baiklah aku pi masuk panggung orang-orang berdancing dan menari. Ini zaman. 70 tahun dia cerita. Masuk panggung orang berdancing. Dia kata, lah no, yang ni semua tak mau. Contoh ni dah tak relevan. Dia kata, apalah ni, jom kita pi clubbing. Orang lah. Jumpi clubbing dia kata. Bak, ni dia domain masuk ni. Baik aku belikan pakaian sutra ataupun beli barang mah buat pakai. Daripada duit ni pergi bagi ke orang, dia kata lagi baik aku pergi beli barang mah. Kalau esok ekonomi tak elok ke, aku duit aku nak habis ke apakah, barang mah ni aku boleh masuk pajak gadai, boleh bawa keluar duit buat pakai. Dia kata, macam tu. Otak dia dah mula duk jalan tu. Pasal apa otak dia mula fikir macam tu? Pasal syaitan tadi sudah duk tembak masuk. Sudah duk tembak masuk. Dia kata, baik aku belikan pakaian setera dan barang meh. Bila mana masa aku sesak, boleh aku jual barang meh ni. Serta sudah puas aku pakai barang meh ni. Dia kata, pakai pun dah puas dah. Tunjuk sampai lengan dah barang meh. Esok kalau susah, masuk pajak gadai. Boleh ambil duit pakai. Dia kata. Dia fikir macam tu. Daripada duit ni pergi duk infak, jom kita pergi melancong. Ha, dia main zaman lah ni. Oh jangan tuan-tuan. Duk habang kata ekonomi tak elok. Bulan 12, ya Allahu akbar tuan-tuan. Orang Malaysia no penuh duk ada di London. Orang Malaysia duk ada di London. Pi London tengok ai. Ai apa? Semua orang kita, apa kata? Semua orang kita. Satu London kita pegang, apa kata? Nampak tuan-tuan? Duit depa kata channel kot tu. Jom pi Europe. Jom pi Spain. Jom pi Morocco.
jom pi Balkan. Lah punya ada iklan dalam Facebook kan, ni semua tempat-tempat ni bagi kita goyang semua ni. Tak ingin juga nak pi kan, jom pi Balkan, jom pi tengok Bosnia, jom pi Beijing. Macam ni, ni duit dah ada ni, bila lagi esok dia main tak larat dan duduk wheelchair mana pun tak lebih. Dia duduk pakai hujah macam tu. Dia pakai hujah. Kita pun dengar-dengar lagu duduk kena sengat tu. Lagu duduk tarik tu. Jadi kita tengok ada lagi kasih kosong, pay. Okay? Dia duduk main macam tu. Eh, dia kata, mau nak bagi rancak lagi, jom New Zealand. Oh, dia punya scenery. Dia cerita. Dia punya scenery. Oh, cantik. Dia kata, yang kata New Zealand ni. Eh, kita pun duk ingat-ingat, ingat yang ni nak bagi dekat Mahat Tahfiz mana ke apa kan? Tak apalah, Tahfiz kira lain kali ya. Lagu tu punya duk main tuan. Dia duk jolok ni. Baik, persoalannya salahkah pi melancong? Ha, yang tu pun mau tanya juga. Salahkah pi melancong? Eh, tak salah. Bukan tak salah, bahkan disuruh dalam Quran. Allah suruh dalam Quran. Ayat 137 surah Ali Imran, Tuhan kata apa? Fasiru fil ardi. Ayat 137 surah Ali Imran, Tuhan kata fasiru fil ardi. Pilah berjalan di atas muka bumi ni. Fanzuru, tengok apa ada di atas muka bumi ni. Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Pi tengok apakah kesudahan yang menimpa orang-orang yang mendustakan Allah. Tuhan suruh pi. Pi, kita pi Mekah buat umrah, lajak pi sampai ke Madain Saleh. Tengok ni tempat yang kata cerita Nabi Saleh dengan unta dia ni. Dok ada lagi sampai lah ni. Pi tengok tu salah ke? Tak salah. Siapa kata tak salah? Quran kata tak salah. Quran kata apa? Quran kata fasiru fil ardi. Berjalan di atas muka bumi ni. Ada duit, ada kedekat, ada tenaga, pi nak pi melancong. Ambil pengajaran daripada tempat-tempat yang kita pi. Pi Jordan, pi tengok Al-Bahrul Mayyit. Pi tengok yang kata laut mati tu macam mana, tang mana, apa cerita yang ada dekat laut mati. Pi tengok, pi ambil pengajaran. Jangan kita terlibat dengan benda yang Allah murka. Allah suruh ke? Yes, Allah suruh dalam Quran. Ada tu tadi yang ustaz dah buat contoh kata pi melancong apa semua tu. Pi melancong pi, tapi infak jangan lupakan. Kita tak boleh bagi 1,000, kita bagi 100. Kita tak boleh bagi 100, bagi 10 ringgit. Infak untuk jalan Allah, jalan. Melancong, melancong. Selagi mana benda itu tidak melalaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata apa? Dia kata masalah Maha Suci Tuhan daripada cacat dan celah dan juga sifat kekurangan. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni Tuhan maha sempurna, tak ada kekurangan. Dari segi Allah ni cantik dah. Dari segi kita yang Allah cipta ni, syaitan duk masuk. Pasal apa tuan-tuan? Dalam hadis pernah cerita dekat kita. Sahih Bukhari. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari, cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari duk i'tikaf di masjid. Duk i'tikaf di masjid. Masjid ni tang mana? Sebelah rumah dia lah. Makam Nabi tu rumah Nabi. Masjid tu raudhah. Nabi duk i'tikaf dalam masjid. Tiba-tiba isteri Nabi yang bernama Safiyah, Safiyah binti Huyai, dia mai jumpa Nabi. Dia mai jumpa Nabi, lepas tu dia nak balik. Nabi kata tunggu sat, aku nak ikut sama. Sebab Safiyah binti Huyai dia duduk di perkampungan yang bukan duduk di sebelah rumah Nabi, rumah Aisyah ni. Dia duduk di satu tempat lain, perkampungan Usamah bin Zaid. Dia duduk sana. Jadi bila nak balik, Nabi kata tunggu sat, aku irin hang balik. Malam bila Nabi bangkit, berjalan sama dengan Safiyah, isteri Nabi ini, selisih dengan dua orang sahabat Ansar. Ini dalam hadis Bukhari. Saya ringkaskan. Jadi sahabat Ansar ni bila nampak kelibat Nabi dengan satu orang perempuan, dia cepat-cepat macam nak lari. Cepat-cepat macam nak lari. Nabi SAW bila tengok macam tu, Nabi kata, ta'alaya. Nabi kata, ta'al, ta'alaya ni. Hampa dua orang, mai. Jangan duduk lari, mai. Nabi kata, innaha Safiyyah ibn Huyai.
innaha Safiyatu bintu Huyai. Nabi kata ni, hak duk jalan dengan aku ni bini aku, Safiyah binti Huyai. Nabi kata lagu tu. Dan Nabi kata lagu tu, kata dua-dua orang sahabat Ansar ni, dia kata subhanallah ya Rasulullah. Dia kata subhanallah, kami tak ada ingat tak elok apa pun, dia kata. Nampak tak? Tuan-tuan faham tak situasi tu? Mereka duduk jalan dua orang, tentu nampak Nabi dengan perempuan duduk jalan dalam gelap malam. Tengok macam tu, mereka macam nak lari. Nabi tak mau benda ni saya lagi jadi apa? Saya lagi jadi masuk Facebook benda ni. Saya lagi masuk Facebook. Mereka kata Nabi pun, dia main macam tu. Jadi Nabi tak mau benda ni, Nabi tak mau. Tak mau nak buka ruang, nak buka untuk nak jadi fitnah. Nabi tak mau. Dan Nabi nampak dua orang sahabat Ansar ni macam nak jalan cepat, nak lari. Nabi kata, mai. Nabi kata, Anjizat. Nabi kata, aku nak kena habang ke hamba ni. Ni, hak duk jalan dengan aku ni, perempuan ni, Safiyah binti Huyai, isteri aku. Nabi kata. Bila Nabi kata lagu tu, dia kata, subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya apa? Takkanlah kami nak ingat tak elok dekat Tuhan ya Rasulullah. Lebih kurang macam tu, maksud dia. Nabi kata apa? Nabi kata inna syaitan yajri minal insan majradam. Nabi kata bukan apa. Nabi kata syaitan dalam badan manusia dia jalan ikut jalan darah. Jalan darah manusia. Hang orang macam mana pun syaitan duk jalan dalam darah. Sebab kita tak heran. Satu ustaz, satu sokol ulama dan sebagainya pun boleh kadang-kadang kita tengok, awak dia cakap macam ni. Pasal apa? Syaitan duduk dah dalam darah dia. Yang tadi ni siapa dia? Sahabat Ansar. Sahabat Ansar ni orang tak bagus kata tuan-tuan. Orang bagus. Bila Nabi dengan para sahabat hijrah Mekah mai Madinah, depalah yang berkorban segala-gala untuk Nabi dan untuk sahabat Muhajirin. Depa orang bagus-bagus. Pun macam tu, Nabi kata, sat. Nabi kata, ni aku nak abang. Hadut jalan dengan aku ni, Safiyah isteri aku. Jangan ingat macam-macam. Dia kata, subhanallah ya Rasulullah. Kami tak ada ingat tak baik pun. Nabi kata, no, bukan macam tu. Syaitan dia berjalan dalam darah manusia. Nabi kata, wa inni khashitu an yulqiya fi anfusikum syai'an. Nabi kata, aku takut dengan syaitan ni. Takut dia bagi hampa ingat macam-macam. Maka aku clearkan benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian yang kata tipu daya syaitan ni begitu dahsyat sekali. Baik, tuan-tuan. Yang kata syaitan ni, tuan-tuan, depa ni apa betul-betul syaitan ni? Ada satu orang tanya saya baru ni. Kata ustaz, saja nak tanyalah. Iblis syaitan ni dengan jin ni apa beza? Okey. Yang kata iblis ni depa ni tak mati. Jin mati ke tak? Ya. Saya kata jin Syamsuddin mati. Pasal dia bukan jin betul. Jin, kita tengok Quran, dia kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ni Quran punya cerita. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu illa iblis. Kana minal jinni. Fafasaqa an amri rabbih. Afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni? Wahum lakum adu bi'sa lizzalimina badala. Surah Al-Kahfi ayat 50. Tuhan kata apa? Apabila Tuhan perintah kepada malaikat suruh sujud dekat Adam. Sujud ni maksud dia apa? Bagi respect. Bukan sujud macam kita sujud semayang. Bukan. Allah perintah kepada malaikat suruh sujud kepada Adam. Maksudnya suruh bagi respect kepada Adam. Fasajadu, semua pakai sujud illa iblis. Iblis tak sujud. Dalam hadis Muslim kata apa? Dia berdiri cekak pinggang. Iblis dia berdiri dalam keadaan cekak pinggang. Itu sebab cekak pinggang ni dilarang. Kerana itu
simbol kepada bongkak iblis. Tak boleh. Bila Allah perintah kepada malaikat usjudu li Adam fasajadu, semua pakai sujud illa iblis. Iblis duk cegat berdiri, tangan duk cekak. Dia tak mau sujud, dia tak mau nak bagi respect kepada Adam. Quran kata apa? Kana minal jinni. Iblis itu asalnya daripada community jin. Jin ni satu masyarakat besar. Dalam masyarakat jin hak besar ni, geng hak bantah ni jadi iblis. Iblis maksudnya putih daripada rahmat Allah. Sebelum tu dipanggil jin, tetapi apabila dia bantah perintah Allah, start daripada tu dipanggil dia ni iblis. Baik, maksudnya apa? Iblis ni sebenarnya adalah jin. Pasal dalam surah Al-Kahfi ayat 50, Tuhan kata kana minal jinni, adalah iblis itu daripada jin sebenarnya. Fafasaqa an amri rabbih, tetapi dia bantah perintah Tuhan dia. Kerana bantah tu, dia tak jadi jin lagi, dia terus dipanggil iblis. Tuhan kata afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni. Tuhan kata hampa nak ambil iblis ni untuk nak jadi ikutan hampa, hampa nak tinggal aku? Tuhan tanya. Ni Quran punya doa ada, aku hantar nabi apa semua mai untuk nak pimpin hampa, hampa nak tinggal yang ni semua kerana nak ikut iblis punya kehendak. Adakah itu yang hampa pilih? Tuhan tanya. Wa hum lakum aduun. Sedangkan depa ni, iblis ni adalah musuh hampa. Jangan buat tak kenai. Ini musuh. Bi'sa lizzalimina badala. Tuhan kata amat buruklah kalau sekiranya hampa ambil iblis untuk dijadikan ikutan hampa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka iblis ni, kelompok daripada jin ni yang tak mau nak turut perintah Allah suruh hormat Adam ni, dia jadi iblis. Iblis ni, kelompok ni, dia kata apa? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'athun. Depa ni kata dekat Tuhan, wahai Tuhan, boleh tak boleh bagi kami, bagi tangguh dekat kami. Maksudnya apa? Kami tak mati sampailah hari kiamat esok. Ni, geng ni, daripada jin ramai-ramai ni, geng ni minta supaya kami ni, geng-geng hak bantah ni, diberikan tempoh, kami tak mati. Boleh tak boleh? Qala fa innaka minal munzarin. Tuhan kata okey, Tuhan lulus permohonan itu. Kelompok hampa ni yang jadi iblis yang jahat ni, hampa diberi tempoh, hampa tak akan mati, umur panjang. Ila yaumil waqtil ma'lum, sehinggalah ke satu hari yang tertentu. Ulama tafsir kata apa? Bila yang kata hari yang tertentu tu bila? Bila ditiupkan sangkakala yang pertama, depa mati. Bila ditiupkan sangkakala yang pertama, depa mati. Tuan-tuan bayangkan, daripada cerita iblis jin ni yang kata duk ugut kita, duk apa semua macam-macam ni, tuan-tuan bayangkan, hak memperdayakan Nabi Adam dengan isteri dia Hawa tu ada lagi tak lah ni? Ada lagi. Experience tak dia ni? Oh, sangat experience. Sangat experience. Tu dia. Geng-geng dia, hak sama-sama derhaka Tuhan ni semua, ada lagi tak lah ni? Ada lagi. Pengalaman banyak tak mereka ni? Sangat banyak pengalaman. Takat-takat kita ni, dia tak gaduh jerkah pun. Dia tak gaduh pun. Dia senyum pun kita ikut dia dah. Tu sah jerakah ugut ni semua tak payah. Dia senyum ya. Kita tahu okey-okey. Ikut. Ikut. Pasal apa? Pengalaman yang dia ada dekat mereka ni. Pengalaman menderhaka Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut mereka ni. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insyaAllah kita masuk. Maha suci Tuhan daripada cacat dan celah dan daripada sifat kekurangan. Kita nak tengok yang kata Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan maha suci ini, suci daripada segala kelemahan ini, apa maksud dia? Wallahu'alam.
Lepas ni insyaAllah tuan-tuan, dia akan masuk lagi. Dia akan cerita tentang amal dengan harta tu, yang macam mana yang Tuhan tak terima. Boleh tak boleh satu orang semasa dia kerja, dia hantam rasuah cukup-cukup? Okay, masa dia kerja, dia duduk di satu position yang membolehkan dia rasuah habis-habisan. Okay, bila pencin, daripada rasuah dia yang berpuluh-puluh juta tu, dia buat keluar 1 juta buat sekolah tahfiz. Dia buat keluar 1 juta buat rumah anak yatim. Adakah perbuatan itu boleh mencuci dosa rasuah dia? Ayat akan datang. Hadis dan ayat akan datang. Nanti mai kat cerita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada orang macam ni. Ada orang macam ni. Dia punya otak fikir matematik. Otak dia otak matematik. 5 kalau tolak 3 tinggal 2. 5 tolak 5 kosong. So dia duk fikir apa? Aku hari tu makan rasuah, aku apa-apa-apa semua. Esok aku pencin, aku nanti allocate. Aku nanti buat satu jumlah ni. Okay, pi buat rumah anak yatim. Jumlah ni pi buat sekolah tahfiz. Ataupun orang buat tahfiz, dia duk paham duit masuk dan sebagainya. Dia duk faham kata hak mana hak tak elok itu cuci tang ni. Adakah itu boleh? Akan datang punya tajuk. Adakah boleh perbuatan macam tu? Okay. So dia akan bincang benda tu satu. Yang kedua, dia kata suruh-suruhan Allah bagi orang yang mukmin sama macam Tuhan suruh nabi-nabi. Kita ni bukan nabi. Kita orang Muslim, orang Islam yang mukmin, yang beriman kepada Allah. Apa yang Allah perintah dekat kita adalah yang Allah perintah kepada nabi-nabi. Sama. Cuma dia ada beberapa subsection yang menjadi khususiah, yang menjadi khusus untuk nabi-nabi, yang kita tak boleh, keistimewaan tu kita tak dapat. Tapi secara umumnya, apa yang Allah suruh nabi buat, itulah yang Allah suruh kita buat. Cuma ada beberapa pengecualian yang khusus untuk nabi. Contoh apa tuan-tuan? Khusus untuk nabi. Nabi menikah lebih daripada 4. Nabi Muhammad menikah lebih daripada 4. Kita tak boleh pergi pegang yang tu. Lebih pegang yang tu, kata aku tu nak ikut nabi. Dia pun pernah 10. Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal yang tu khusus untuk nabi, dan dia ada cerita dia tentang benda tu. Jangan kita salah ambil dalam benda-benda macam ni. Kemudian dia akan mai pula, dia kata pesuruh-pesuruh Allah, nabi-nabi itu disuruh Allah makan benda-benda halal. Nabi-nabi ni memang Allah suruh make sure makan benda halal. Macam mana nabi-nabi disuruh makan benda halal, kita pun kena make sure benda hak masuk dalam mulut kita tu halal. Dan kita nak terangkan esok ni, apa dia halal tu? Adakah semata-mata kedai tu Melayu halal? Itu kena faham. Konsep halal tu kena faham. Seorang hari ni logo halal dia tak percaya. Dia percaya kepiah putih kawan tu pakai. Pergi. Nak boleh dapat logo halal tu, apa dia, apa proses dia tu, kita kena tahu baru kita boleh percaya. Logo ni tidak dapat mudah-mudah. Logo tu tak boleh diganti dengan ketayak putih atas kepala. Tak boleh. Tak boleh. Ketayak ni benda boleh tempek bubuh aja. Dia pergi beli barang tang mana, dia ambil daripada siapa, pas tak ada siapa audit barang yang dia beli di mana-mana. So bila diperkenalkan halal ni, halal ni dia ikat benda ni semua. Dia kunci bagi kejap. Dan kalau kita pi nak makan coklat Cadbury, dia ada halal. Bismillah, nyak. Tak usah dia kata ni, depan ni company besar ni, depan beli ni saja. No. Jangan cakap sebarangan. Dan kita akan bagi tahu apa cerita di sebalik halal ini. Kita akan cerita. Tuan-tuan, orang kita ni kadang-kadang, ya Allah, sahabat kita Tuan Amir ni duk kata, ustaz, bila-bila touch satu isu tentang cyber bully. Cyber bully. Tuan-tuan tahu cyber ni apa? Ni lah ni. Daripada rakam ni semua cyber lah. Dandan masuk. Terus dandan tu. Daripada Cairo tengok. Daripada New Zealand tengok. Daripada Balkan tengok. Daripada hak kita sebut tadi tu. Semua tengok. Semua duk tengok. Ini semua ni. Ini adalah alam cyber. Tapi sayangnya alam cyber yang baik ini disalahgunakan, sehinggakan alam cyber ni dijadikan sebagai satu platform untuk nak bully orang. Satu orang yang tak salah
tetapi digambarkan sebagai salah, kemudian pakat buli dah di dalam Facebook, di dalam WhatsApp, duk buli dah, jatuh hukum kat dia, kata dia ni teruk seteruk-teruk manusia. Sedangkan itu tuduhan, itu tohmahan, tetapi dia dibuli di dalam internet, di dalam Facebook, di dalam WhatsApp, di dalam WeChat, di dalam berbagai-bagai blog ni, orang gunakan cyber ni untuk buli satu orang, sehingga orang tidak bersalah jadi bersalah pada mata orang. Tentu boleh bayang tak berapa besarnya dosa orang yang buat kerja macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, Masjid Fahim ni saja saya duk main sembahyang Jumaat, khutbah duk pusing, tajuk cerita jangan duk fitnah, berapa kali baca dah duk nyentuh. Lelah apa? Lelah Masjid Fahim pun depan bantai sekali. Dan masjid ni tuan-tuan, masjid ni kalau tuan-tuan karyah ni tahu, kalau bukan karyah ni saya bagi tahu. Kita ada satu dewan kecil tepi balik tu, boleh digunakan untuk buat majlis-majlis macam-macam, kunuri kahwin kawat tu sebelah balik ni. So pihak masjid buat satu notis tempel di cermin, abang kata kalau nak guna tu berapa? RM50. Bayang, duit tu nak masuk dekat masjid, masjid boleh guna duit tu untuk macam-macam kebaikan. Dia pakat tomeh Masjid Fahim ni sampai hangui rentung dengan belanga-belanga rentung. Bukan kata bawang saja dia tomeh, dengan belanga rentung. Saya duk baca lah. Saya ni pula bila baca, saya pergi tengok kawan hak kata tu, dia ni siapa? Saya tengok profil dia, saya tengok, bukan kata orang tak cerdik, orang cerdik. Tapi boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, tak bolehkah kita fikir bila kita bagi duit untuk masjid? Untuk masjid, tuan-tuan. Dan kalau betul tak ada duit, sampai nak bayar RM50 kat masjid pun tak boleh. Saya kata, main di pejabat masjid, abang saya betul-betul fakir, saya tak boleh bayar RM50, masjid akan bagi pakai free. Jangan piduk buat ramai benda ni, piduk kata apalah, duk kutip duit Jumaat pun dah banyak, tak cukup lagi, nak cekau lagi RM50. Nu gereja boleh duk buat free, pergi contoh gereja bagi free. Allahu Akbar. Saya kata, saya tengok, keluar universiti kawan yang kata ni, awak jadi macam tu. Ini mentaliti kelas 3. Minta maaf cakap, jangan macam tu. Kita bila dengar masjid, kita mesti willing untuk bagi duit. Pasal apa? Ini masjid kita. Masjid ni apa tuan-tuan? Tempat sujud kita kepada Allah. Kutip hari Jumaat, hari Jumaat kita nak kutip lagi, bila lagi banyak benda kita boleh buat. Tuan tengok, kita ada di Masjid Pajak Song, macam mana punya aktifnya Masjid Pajak Song, masjid kampung aja tuan-tuan, punya aktif. Aktif maksud saya bukan merujuk kepada kuliah pengajian, kuliah pengajian ni terlampau banyak lah. Depa aktif ni hal welfare, hal kebajikan. Depa sampai ada satu sudut dengan berah, dengan apa masjid ni buat ada tepi ni. Tapi Masjid Pajak Song ni punya aktif. Hari Jumaat cari anak-anak qaryah yang miskin susah, bagi sumbangan berah kampit ni. 5 kilo sekampit, 10 kilo sekampit bagi. Bagi macam-macam. Tuan-tuan, masjid tak boleh buat kalau duit tak ada. Duit nak main mana? Duit daripada kita lah. Kita ni apa? Kita nak tumpang pahala. Bila ada pihak nak buat kebaikan yang kita tak mampu, kalau kita atas nama Samsuri tak mampu buat, masjid nak buat, kita bagi. Kita bagi. Kalau ada 10 orang, kalau ada 50 orang, kalau ada 500 orang yang willing untuk bagi, tuan-tuan, masjid kita betul-betul boleh imarah dengan sebaik-baiknya. Tak mau, lepas ni tak mau. Jenis nak bising-bising bila berkaitan dengan masjid, dengan surau ni, nak bising tak mau. Kita mau ingat apa? Ini masjid kita punya. Kita bagi. Pasal apa? Hak kita bagi itu, dia akan pulang balik kepada saudara kita yang sama seagama, sama Islam. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.